Jurgen Klopp terkejut dengan betapa cepatnya Dominic Szoboszlai menyatu dengan Liverpool, seperti gol roketnya ke gawang Leicester City di Piala Carabao dini hari tadi. Kapten Hongaria membantu The Reds mengamankan satu tempat di babak keempat dengan comeback mereka di Anfield. Gol itu membuat Liverpool unggul 2-1 sehingga mereka makin nyaman menguasai jalannya pertandingan. Sebelum akhirnya Diogo Jota mengunci kemenangan The Reds dengan skor 3-1 di laga tersebut. Alhasil, Liverpool melaju ke babak 16 besar Piala Carabao dan nama Dominic Szoboszlai pun makin harum di depan publik Anfield. Lantas, terdapat satu pertanyaan besar. Apakah sudah saatnya Dominic Szoboszlai disandingkan dengan legenda Liverpool, Steven Gerrard? Penampilan apik Dominic Szoboszlai bersama Liverpool menuai banyak pujian. Bahkan banyak pihak mulai menyandingkannya dengan legenda The Reds, Steven Gerrard. Mengingat tak butuh waktu lama bagi Dom untuk menyatu dengan gaya permainan Liverpool, meski dirinya adalah pemain baru. Tak pelak, hal ini membuatnya menjadi idola baru bagi publik Anfield. Dom resmi direkrut Liverpool dari Leipzig di musim panas ini dengan biaya mencapai 70 juta euro dan diikat kontrak berdurasi 5 tahun. Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp tentu tak ngawur dalam memilih kapten Hongaria itu sebagai rekrutan barunya. Klopp nampaknya berkaca dari statistik Szoboszlai saat masih memperkuat Leipzig. Di mana selama 2,5 musim memperkuat tim Jerman itu, Dom tampil sebanyak 91 kali dengan membukukan 20 gol plus 22 assist di lintas ajang. Jika melihat torehan tersebut, ia tergolong pemain yang memiliki insting gol yang cukup tajam. Terbukti pemain berusia 22 tahun itu juga sudah mencetak 2 gol dari 8 penampilannya bersama The Reds sampai sejauh ini. Gol pertama yang dicetaknya ke gawang Aston Villa pun menjadi saksi kehebatannya. Dan yang teranyar, ia melesakkan tendangan roket yang turut mengantarkan The Reds menekuk Leicester di ajang Piala Liga. Uniknya, 2 gol tersebut dicetak Dom dengan tendangan keras di luar kotak penalti. Gol yang sangat identik dengan sosok sang legenda Steven Gerrard. Jadi wajar saja jika dirinya kerap disamakan dengan Stevie G. Sebab pemain yang kini memakai nomor punggung 8 itu menunjukkan permainan yang tak kalah garang dengan Gerrard di masa lalu. Dom memang memiliki segalanya sebagai seorang gelandang. Seperti kuat saat menyerang, mampu meredam gempuran lawan, lihai saat menggiring bola, hingga kemampuannya dalam menembak juga luar biasa. Alhasil, ciri-ciri permainan Dom itu pun mengingatkan fans Liverpool dengan sosok Steven Gerrard. Saat masih aktif bermain, Stevie G dikenal sebagai pemimpin yang elegan di lini tengah Liverpool. Memang, masih terlalu dini jika membandingkan Dom dengan Gerrard untuk saat ini. Namun yang perlu digarisbawahi, jika ia mampu tetap tampil konsisten dalam mempertahankan performa impresifnya ini, bukan tak mungkin di masa mendatang ia bisa disandingkan dengan legenda Liverpool tersebut. Potensi besar yang dimiliki Dominic Szoboszlai telah lama terlihat semenjak melakukan debut profesionalnya saat ia baru berusia 16 tahun, atau tepatnya di tahun 2017 untuk tim cadangan Salzburg, yakni Liefering. Selalu diyakini bahwa tendangan jarak jauh dan umpan-umpan bola mati dari Dom bakal menambah dimensi ekstra permainan ofensif Liverpool. Dan hasilnya pun terbukti, di mana pemain berusia 22 tahun itu sudah terlihat seperti bermain di rumah sendiri saat tampil untuk mengisi lini tengah The Reds. Namun perlu diingat, beberapa pemain sebelumnya membutuhkan banyak waktu untuk dapat menyesuaikan diri dengan sejumlah tuntutan yang diberikan Jurgen Klopp. Dan kini, atmosfer yang telah ditampilkan Dom sukses menarik ingatan kita saat masa-masa pertama Xabi Alonso mendarat di Anfield. Kapten Hungaria tersebut memiliki profil dan eksistensi yang sangat mudah diterima publik Anfield, seperti halnya Alonso dulu. Dengan demikian, Dom dianugerahi secuil warisan dari dua legenda lapangan tengah Liverpool, yakni Steven Gerrard dan Xabi Alonso. Dengan usianya yang baru menginjak 22 tahun, ia bakal jadi aset penting Liverpool di masa mendatang. Kehadirannya di lini tengah The Reds membawa warna baru dan energi baru di skuad besutan Jurgen Klopp. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ia sosok pemain yang energik dengan kekuatan penuh. Bahkan Jurgen Klopp menilai pemain anyarnya ini sebagai sosok yang cerdas secara teknis dan bisa memahami taktik dengan amat baik.
Dom selalu dimainkan Klopp di 6 laga perdana Liverpool di Liga Inggris sebagai starter dan tampil penuh selama 90 menit. Hasilnya pun perfecto dengan raihan 3 poin dan hanya sekali menelan hasil imbang kala bersua Chelsea. Jurgen Klopp pun menyebut jika Dominic Szoboszlai adalah pemain yang mau belajar dari tiap laganya. Dom berhasil tampil mengejutkan dengan cepatnya. Dia mampu menyatu dengan tim dan benar-benar dari awal. Pemain top dengan kualitas luar biasa. Dia tidak pernah berhenti untuk belajar banyak dari tiap pertandingan yang dilaluinya, ujar Jurgen Klopp. Terlepas dari semua itu, patut untuk dinanti. Akankah Dominic Szoboszlai mampu mengikuti jejak kesuksesan sang legenda macam Steven Gerrard dan Xabi Alonso? Menurut Football Lovers bagaimana? Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.